Inilah kami, Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia, ATSDI. Lahir dengan kesadaran, sinergi merupakan cara yang lebih Indonesia, lebih efisien, dalam rangka berperan efektif, cepat, dan saling menguntungkan dengan kontribusi real melalui industri penyiaran. ATSDI berupaya menjadi penyeimbang di antara industri televisi yang telah ada, yang ingin menambah alternatif siaran bagi masyarakat, sehingga fungsi media sebagai pemberi informasi, edukasi, dan hiburan dengan program yang lebih berkualitas, kreatif, dan penuh inspirasi dapat terlaksana. Visi kami menjadi wadah bagi penyelenggara televisi siaran digital Indonesia dalam mewujudkan industri media yang kondusif dan berkeadilan bagi anggota serta bermanfaat bagi masyarakat. Misi ATSDI menjadikan asosiasi sebagai wadah perjuangan bersama dalam perencanaan, penataan, dan pelaksanaan kebijakan penyiaran televisi digital yang kondusif bagi tumbuh kembangnya para pemain dalam industri pertelevisian. Mendorong anggota agar tumbuh kembang secara baik sebagai badan usaha pertelevisian dan menjadikan anggota asosiasi sebagai salah satu agen pendorong terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui fungsi dan perannya sebagai lembaga penyiaran. Dan inilah kami, Dr. Insinyur Nurdin Tabubolon MM sebagai Ketua Dewan Pembina, Insinyur Bambang Harimurti MPA Dewan Pembina, Eris Munandar Ketua Umum, Randy Montonaro sebagai Bendahara Umum, dan Tulus Tampubolon SIP MIKOM Sekretaris Jenderal. Dengan kebersamaan dan soliditas sebagai moto asosiasi, maka gerak langkah perjuangan asosiasi dibantu oleh jajaran ketua dan komisi hukum, regulasi dan kebijakan, komisi program dan hubungan internal, komisi teknologi dan pengembangan, serta komisi humas dan kemitraan. Anggota Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia, ATSDI, saat ini tersebar di berbagai provinsi di tanah air, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. ATSDI akan mengawal dan mengembangkan kebijakan pertelevisian digital yang kondusif bagi tumbuh kembangnya anggota asosiasi sehingga mampu berkontribusi maksimal bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia memasuki era televisi digital. Mari terus kita dukung agar analog switch off segera diberlakukan di Indonesia untuk kebermanfaatan bagi negara dan masyarakat yang lebih luas. Mari kita terus hadirkan tontonan, program-program yang kreatif dan inspiratif agar bisa memberikan nuansa tontonan yang jauh lebih baik dari hari ke hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kembali saya Dita Ruspendi menyapa Anda because it's time to talk. Pemirsa, tahun 2022 ini menjadi tahun terpenting bagi industri penyiaran, khususnya televisi. Setelah sekian lama berkutat dengan ketidakpastian dan perdebatan mengenai kapan Indonesia bisa menghentikan siaran TV analog dan bermigrasi ke TV digital, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja 2020 dan Permen Kominfo nomor 11 tahun 2021 memberikan kepastian akan segera dimulainya penghentian siaran TV analog secara bertahap mulai April hingga November 2022 ini. Keberadaan ATSDI tentunya sangat berpengaruh menjadi bagian penting dalam proses analog switch off ini.
Seberapa besar kiprah ATSDI di usianya yang ke-7 tahun ini untuk Indonesia? Akan kita bahas bersama tiga narasumber. Ada Bapak Giriantika Kurnia, Direktur Penyiaran Kemenkominfo, Bapak Yusron Saudi, Pengamat Penyiaran Universitas Muhammadiyah Mataram, dan Bapak Eris Munandar, Ketua Umum ATSDI. Kita sapa satu persatu. Assalamualaikum Pak Giri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mbak Dita? Sehat, Alhamdulillah. Apa kabar Pak Yusron? Dan tentunya ya ada Ketua ATSDI, Bapak Eris, apa kabar? Alhamdulillah Mbak Dita, kabar sehat, luar biasa. Alhamdulillah, kita sama-sama menyampaikan selamat ulang tahun ya untuk ATSDI. Sudah 7 tahun berkiprah dalam penyiaran di Indonesia. Pak Eris, berbicara soal kiprah nih, kita semua ingin tahu ya terlebih dahulu. Bisa Pak Eris jelaskan terlebih dahulu proses kelahiran ATSDI 7 tahun yang lalu itu seperti apa Pak Eris? Ya, kalau disuruh bercerita panjang sekali ya. Jadi sinetron kali ini juga bisa panjang gitu kan. Tapi intinya Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia itu diinisiasi oleh beberapa lembaga penyiaran swasta yang di tahun 2014 waktu itu kita sedang menantikan kepastian pemerintah menggelar apa namanya tuh siaran televisi digital. Hanya karena banyak hal yang waktu itu menjadi arena perdebatan, kemudian juga belum adanya legislasi prepare karena masih tumpuannya adalah ke undang-undang penyiaran, sehingga kita membutuhkan sebuah kebersamaan di antara teman-teman LPS televisi digital yang terkatung-katung waktu itu izinnya untuk bersama-sama membuat semacam asosiasi. Dan lahirlah Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia di Bandung setelah kita melakukan pertemuan hampir 10 kali waktu itu. Sehingga tepat pada 10 Januari 2015 kita menggunakan aula Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat untuk bersama-sama menghimpunkan diri gitu kan, untuk mencari solusi bersama, kemudian juga mendorong pemerintah agar proses yang terkatung atau ketidakjelasan pada saat itu bisa terselesaikan gitu Mbak Dita. Jadi 10 Januari 2015 itu tepat kita mendeklarasikan Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia. Kemudian setelah itu kita langsung mengadakan roadshow ke berbagai macam fraksi di DPR RI untuk mempertanyakan kaitannya tentang revisi undang-undang penyiaran yang pada saat itu kalau tidak salah lebih dari 10 atau 9 tahun belum selesai revisi undang-undang penyiaran. Kalau dihitung dengan ini jadi tambah 7 lah gitu kan. Sudah hampir 15 atau 16 tahun revisi undang-undang penyiaran ini belum. Jadi memang kehadiran ATSD, kalau dulu aturannya jelas ada, mungkin tidak akan lahir tuh yang namanya Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia. Hanya karena kita ini mau kemana nih ya teman-teman, ayolah kalau sendiri-sendiri kan gak enak, maka kita sama-sama saja mendorong ke pemerintah, mendiskusikan hal ini dengan parlemen untuk mencari solusi bersama, begitu Mbak Dita sih. Menjadi wadah bagi lembaga penyiaran yang izinnya terkatung-katung begitu ya Pak Eris ya. Berarti selama 7 tahun ini sudah sejauh mana geraknya Pak Eris, selain dari awalnya memperjuangkan perizinan daripada teman-teman lembaga penyiaran? Ya, memang fokus dari awal berdirinya ATSDI kan apa istilahnya tuh mengadvokasi mengenai masalah perizinan ini gitu kan. Jadi kita fokus untuk bagaimana menyelesaikan agar proses perizinan televisi digital ini segera hadir legislasi primernya gitu kan. Kita memang dulu berharap agar revisi undang-undang penyiaran ini bisa selesai, bahkan sampai kita begadang nungguin badan legislasi DPR RI kemudian sampai voting dan lain sebagainya. Jadi kalau digambarkan dan dijelaskan secara lebih detail, mungkin sinetron terpanjang di Indonesia itu bisa kalah juga gitu kan. Karena banyak hal-hal yang luar biasa gitu kan, banyak hal-hal yang luar biasa gitu. Jadi ada apa ya, bukan kecaman ya, ada orang yang pesimis terhadap perjuangan ATSDI gitu kan, ada apa sih makhluk ATSDI ini, apakah bisa atau tidak gitu. Tapi kita sama teman-teman selalu mengatakan, yuk kita bergerak dalam senyap gitu kan, kita hadirkan silaturahim dengan berbagai lapisan
masyarakat, DPR RI, pemerintah dan lain sebagainya, kita diskusi dari hati ke hati, karena ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan alhamdulillah dengan modal silaturahim itu, sedikit banyak kita di tahun 2016 kalau tidak salah Pak Menteri Rudiantara menyelenggarakan siaran uji coba TV digital. Nah, kemudian juga kita tertolong di 2020 itu Undang-Undang Cipta Kerja sampai hari ini. Ya, mudah-mudahan 2022 ini buah dari hasil perjuangan kita selama 7 tahun ini. Gitu. Bergerak dalam senyap ya Pak Eris ya, 2016 siaran pertama percobaan TV digital, kemudian 2020 diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Pak Gery, bagaimana ini pandangan Pak Gery selaku pemerintah terhadap keberadaan asosiasi TV ini? Terima kasih Mbak Dita. Saya juga apresiasi nih dibentuknya ATSD ini, karena mungkin ya di antara teman-teman juga susah juga mau gabung dengan asosiasi yang lama, syaratnya susah. Tadinya pemerintah berharap di asosiasi TV ini cukup satu gitu, mirip di telekomunikasi, jadi kuat. Ini saya lihat asosiasinya banyak banget di televisi ini, mungkin kepentingannya lain-lain. Dan ATDS ini termasuk yang ikut mendorong lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, karena teman-teman tidak lelah untuk memperjuangkan awal mulanya targetnya Undang-Undang Penyiaran. Jadi Undang-Undang Penyiaran ini sudah 3 periode prolegnas ya. Jadi satu periode prolegnas itu 5 tahun, kalau 3 kali udah hampir 15 tahun. Dari sisi pemerintah juga dulu ingin menyelesaikan masalah ini, karena terkatung-katungnya aturan main ini, teman-teman yang di asosiasi televisi digital ini terkatung-kutung juga, yang uji cobanya lumayan luar biasa ya. Tapi saya salut ke teman-teman yang gigi uji coba hampir 3 tahun ya, Kang Eris. Betul, 3 tahun. 3 tahun, dan waktu itu kita belum ada aturan main yang untuk mengayomi itu. Jadi hanya aturan main uji coba. Akhirnya dengan teman-teman dan Pak Rudiantara membuat aturan regulasi yang memang bisa menaungi uji coba sambil nunggu Undang-Undang Penyiaran waktu harapannya. Nah, waktu itu setelah uji coba, kita juga ingin semua siaran TV digital ini mulai berjalan lagi. Akhirnya dikeluarkan Permen nomor 6 tentang simulcast. Jadi simulcast ini adalah permen peraturan menteri yang dalam rangka persiapan TV-TV, baik TV-TV analog yang existing dan yang uji coba ini bisa bersiaran. Dan kita dorong waktu itu dari daerah perbatasan. Launchingnya 2019 kalau nggak salah bulan Agustus di Nunukan tuh. Nunukan, jadi swasta yang dulu juga mereka nunggu ini jalan lagi atau enggak, akhirnya ikut serta juga. Dan teman-teman swasta ini kita dorong dari mulai perbatasan dulu. Alhamdulillah, jadi perbatasan lebih dulu mendapatkan syarat TV digital dibandingin teman-teman di kota. Jadi ini apresiasi ke ATSD, tapi bukan hanya sekedar bikin asosiasi, tapi harusnya perjuangannya masih banyak. Jangan sampai hanya perjuangan sekedar
teman-teman bersiaran, siaran tapi kalau program siarannya nggak bisa kompetisi dengan saudara yang lama ya kasihan gitu. Jadi intinya ini munculnya TV-TV baru tuh bukan hanya sekedar muncul kemudian mati karena kalah bersaing dengan dengan teman-teman yang lama. Nah ini harapan besarnya ke Kang Eris dan teman-teman, coba buat terobosan bahwa yang masuk asosiasi ini dari sisi program siarannya bisa juga diterima oleh masyarakat dan minimal bisa sebanding dengan TV-TV lama itu. Ini intinya Pak Geri menyoroti program siarannya ya, Pak Geri ya. Mohon maaf saya potong, Pak Geri, Pak Eris, izinkan saya menyampaikan sesuatu mewakili pemirsa lainnya ya terkait soal program siaran. Kita selaku masyarakat, penonton sangat menaruh harapan kepada lembaga penyiaran, Pak Eris, dalam hal ini TV digital yang ada untuk menjadi media informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat dan mengikuti tren zaman begitu ya. Namun pemirsa, sesungguhnya apa yang diharapkan kepada siaran TV digital oleh Kemenkominfo dan pengamat penyiaran? Akan kita simak jawabannya dari Pak Geri dan Pak Yusron usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Time to Talk.